kita praktekin ya. Nah ini itu guys, kalau kalian langsung ngedrag itu bakalan miss gitu, padahal sensitivitasnya sama, DP nya sama, cara ngedragnya juga sama guys. Jadi yang benar kayak gini nih, mana ini? Kabur deh kah? Oh enggak nih, dalam nih. Nah kayak gitu guys. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oke guys, balik lagi bareng gue di sini Kels Gaming ya, di game Free Fire Battleground lagi nih. Yuk. So guys, jadi di video kali ini kita bakalan main full gameplay lagi nih, sambil review sensitivitas auto headshot lagi ya. Tapi karena banyak yang request itu buat no DP ya, kita nggak pakai DP lagi guys. Ya semoga kita langsung dapat kontennya ya. Ini baru record pertama gitu kan. Padahal gue udah pakai set ya favorit gue nih. Moga-moga view-nya gede lagi nih. Ya moga-moga gitu kan. Nah ada 3 orang nih cok, kasihkan lagi nih. Oh ya guys, gue pengen kasih tips juga nih buat kalian yang main shotgun sekarang, udah update itu udah susah banget buat one shot guys. Gue bakal kasih kalian tips gitu. Eh bentar, ada orang. Wah gila, gocek dia cok. Oke okay. Wah cepcil ini cok. Wah gak bisa nih. Yaudah lah, mampus kau. Mau mati aja susah nih orang. Nah guys, karena sekarang udah update itu, wah gila udah susah banget ya kalau main one shot gitu. Apalagi kalian player shotgun 2 gitu. Wah. Sekarang itu miss terus gitu shotgunnya guys. Jadi gue pengen kasih tips buat kalian nih. Sebenarnya tipsnya tuh sepele aja guys ya, tapi sangat berpengaruh gitu buat one shot ya. Nanti kalian bakal lihat aja dah. Kita cari senjatanya dulu nih. Soalnya sekarang itu wah gila, kalau mau one shot itu suka miss terus gitu aimnya. Gak tau kenapa ya. Padahal perasaan ya yang di nerf atau diubah itu cuma shotgun 2 ya kan. Tapi shotgun panjang juga susah headshot gitu. Gak tau kenapa guys. Makanya gue bakal kasih kalian tips ini. Sabar nih, ada orang yang turun nih. Bentar. Oh pakai shotgun dia guys, kita ambil jarak dulu nih. Nah ini, mampus langsung copot kan. Nah ini ada shotgunnya nih. Oke kita dapat shotgun. Sebenarnya tuh apa ya, sepele gitu. Jadi triknya tuh simple aja, kalian lihat aja ya. Bentar. Kalau ini ada orang nih. Oke langsung copot. Eh ada, bentar. Sabar cok, ada lagi nih. Oh ini nih. Langsung. Gila, kalau sensitivitas untuk kalau jarak jauh gini mah easy ya. Kalau untuk headshot mah easy gitu. Ini kita dapat shotgun nih ya, kita cari dulu musuhnya nih. Nah ini pas banget. Kalian lihat apa yang beda? Ya seperti gue bilang gitu kan, sepele gitu. Jadi sekarang kalau kalian lompat itu jangan langsung di drag guys. Kalian kasih delay bentar, baru kalian ngedrag gitu. Jadi kalau lompat jangan langsung nembak gitu, nanti bakalan miss gitu. Pokoknya gimana ya, susah jelasinnya. Kita cari musuh dulu nih. Yuk. Jadi triknya itu sepele aja gitu. Nah ini ada perang nih guys. Aduh gak kepencet ini scoopnya. Wah yang lain perang, dia kabur cok. Kemana, kena begal kau. Nah ini ada lagi nih musuhnya nih. Aduh, ini scoopku nggak, aduh suka nggak kepencet ya. Jarang main soalnya gue nih. Yo kita langsung gaskan nih di atas nih. Yuk kita praktekin ya. Nah ini itu guys, kalau kalian langsung ngedrag itu bakalan miss gitu, padahal sensitivitasnya sama, DP nya sama, cara ngedragnya juga sama guys. Jadi yang benar kayak gini nih, mana ini? Kabur deh kah? Oh enggak nih, dalam. Nah kayak gitu guys.
Jadi kalian kasih delay dulu bentar baru di drag gitu. Ya gue nggak tahu ya, menurut gue ya kayak gitu soalnya. Kalau gue pakai worth it gitu. Jadi kasih delay dulu, jangan kalau kalian lompat itu ya, jangan langsung ditembak guys. Kalian tunggu bentar, baru kalian ngedrag gitu. Ya kan tahu ya, nggak tahu ya pendapat kalian gimana gitu. Ya kita cari lagi musuhnya nih. Tapi menurut gue kayak gitu sih, kalau headshot ya. Soalnya udah gue udah ganti-ganti EDPI, susah banget buat one shot gitu. Ya kita cari lagi musuhnya ya. Tapi kalau pakai trik itu bisa guys. Nah kebetulan ada orang. Nah kita pakai shotgun ya. Kalian lihat nih. Langsung headshot guys. Oh mungkin posisi musuhnya diam ya. Oke, tapi emang gitu guys. Kalau kalian apa ya lompat, jangan langsung nembak gitu. Kalau kalian langsung nembak itu bakalan miss. Jadi kalian tunggu dulu beberapa detik, ya nggak sampai sedetik sih, 0, berapa detik gitu, langsung kalian ngedrag ke atas. Yuk kita cari lagi musuhnya ya. Kali ini kita bakalan pakai trik yang lama ya, yang apa ya, gocek-gocek, zigzag langsung ngedrag gitu ya. Apakah bisa langsung headshot, kalian lihat ya. Kita cari musuh dulu nih. Ini kita udah balik ke pick ya, karena di bawah nggak ada musuh ya. Nah, depan ada musuh nih. Oke. Kita pakai trik yang lama ya. Pokoknya langsung nembak ya, kalian lihat. Aduh, pakai wukong nih, cok. Sabar. Nah, dia udah nembak nih. Nah. Kalian lihat nih. Gak kena loh. Kita kasih delay. Nah, baru headshot kan. Gimana guys menurut kalian? Aduh, gue juga bingung sih jelasinnya. Tapi menurut gue, aduh, gimana ya? Bingung juga sih. Jadi kasih delay dulu baru kalian ngedrag guys. Menurut gue kayak gitu ya. Bisa headshot guys. Yuk, kita langsung pindah aja nih, cari musuh lagi nih. Bentar-bentar ada musuh nih di bawah nih. Ada step. Mana nih guys musuhnya? Oh ini. Wah gila, akhirnya lepas terus ya. Bentar kita ngeplank aja ya. Eh gila dia ngeplank juga guys. Ini nih. Wah gila. Aduh nanggung banget itu damage merah semua tuh. Tapi kok gak headshot gitu. Oke, nggak apa-apa ya, anggap aja itu headshot. Soalnya cuma 15 damage-nya yang kuning anjir. Yuk, kita gaskan lagi, udah 10 kill aja nih, yuk. Bisa nih, buya nih. Kita beli glual dulu ya. Oke, kita langsung gaskan lagi. Ini ada shotgun 2 nih. Kita coba pakai shotgun 2 ya. Yaudah kita ke pusjinok aja nih, gak ada orang lagi gitu. Masih tersisa 7 orang lagi ya. Bisa nih, 15 kill lah minimal nih. Oh itu tuh, ada orang tuh. Kita coba shotgun 2 nih. Anjir gendok dia guys di atas. Coba kita pancing dulu ya. Eh gak ada loh. Kita pasang glow aja deh biar aman gitu. Oh nungguin dia cok. Ini double vector jahanam. Sekarang tuh vector udah di buff ya. Anjir gak tau kenapa tadi gue main training semua pakai vector gitu. Emang sakit sih tadi di training ya. Udahlah gaskan lagi nih. Ini orang gak mau turun guys. Dia ngendok-ngendok di atas terus. Oh tuh ada lagi yang datang nih. Pake mobil dia guys. Nah hancur. Sini kau.
Nah, headshot lagi kan. Mantap, tinggal satu lagi nih. Langsung buaya kita. Ayo turunlah, turun. Gak mau turun loh. Udah, gaskan yuk. Tanpa ragu kita bantai aja nih orangnya nih. Nah ini, astaga ternyata ada guys. Tahu gini gue naik dari tadi gitu kan. Kita parangin aja. Mampus buaya kita. Oke, kita buaya skill berapa nih? Nah, kalian lihat sendiri ya, first record. Jadi gameplay pertama doang nih. Langsung ya kan. Oke, dikasih like. Nah, kita bakal open setting aja nih. Nah, di sini yang gua ubah tuh tombol tembaknya nih, guys. Udah gua ubah ya di 52% sekarang. Kalian wajib cobain lah, ini no DP ya. Nah guys, mungkin segitu aja ya video dari gua Kels pamit dulu lah.